Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ipul dan adiknya Bang Ipul, May Rihanna, si penyanyi dangdut seksi. Penyanyi digoyang gay boy. Dari mana? Dari Bengkulu, Curup. Bengkulu, Curup. Oke, kita mau kuliner, guys. Di pinggir jalan kita mau makan pecel lele. Ohnya sekarang itu merakyat. Kita ini enggak tahu nih makanannya pecel lelenya enak apa enggak nih, ya. Oke, ini guys, ingat sekali lagi motonya. Woi, sini dulu. Apaan? Ingat, makan gak perlu mahal. Yang penting? Enak. Enak. Dan murah. Murah. Meriah. Meriah. Oke, gak usah gengsi. Gengsi dibuang jauh-jauh. Yang penting ya, kan kalau makannya udah murah-murah-murah-murah-murah, bisa ngumpulin duit buat beli apart. Buat beli rumah kayak gitu tuh. Kayak gitu. Wow. Ada guguknya. Oke. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bang Ipul doain semoga kalian di rumah juga yang jadi belum orang punya kaya raya. Amin, yang belum punya rumah bisa punya rumah. Amin. Ya. Biar bisa punya rumah kayak saya ya. Amin. Punya yang, mobil kayak saya. Yang belum punya mobil, punya mobil. Doa yang aja. Tabungan yang banyak, pokoknya Bang Ipul doain semuanya kaya raya. Oke, kita sekarang intip ke dalam ya. Wah, ada esolog. Halo, Assalamualaikum, Pak. Halo, Bapak. Pecel lele. Kita mau makan. Pecel ada apa lele. Ini, Pak? Di sini, Pak. Si ya, Dek. Pecel lele. Ada bebek, Pak? Ayam doang. Gak Pak, ada. Ini pecel lele, Pak. Pak, lelenya nggak ada, Pak. Adanya ayam. Sebelah sini. Lelenya ada. Misi ya, Mas, ya. Nih. Sini. Aku mau tempe. Aku mau ayam, Pak, ya. Ayam. Ayamnya paha bawah. Isi ya, Bang, ya. Paha bawah di juga. Sini ya, Dek, ya. Paha bawah semua, ya? Dada. Lu dada. Dada satu. Dadanya dada kanan apa dada kiri? Sama aja. Bapak siapa namanya, Pak? Pak siapa? Pak Hairil. Pak Hairil. Bapaknya Pak Hairil. Malu-malu. Sambalnya pedas nggak, Pak? Enggak. Enggak pedas. Saya juga suka nggak suka pedas-pedas. Aku suka yang pedas soalnya, Pak. Aku mau tempe ya, Pak. Oh, itu ulekan sambalnya yang kita lihat ke situ yuk, guys. Adik sering makan di sini? Baru, Pak. Oh, baru juga? Sama dong aku juga. Ini juga gara-gara kita ke rumah saudara. Boleh geser? Ini besti, kakak adik. Teman. Oh, teman. Ayangnya itu. Kayak kembar, pala lupeang. Kayak kembar ya? Iya mirip ya. Kembar. Udah pesan dek? Udah pesan bener. Ada duit? Ada. Nanya-nanya ada. Oke, selain di sini ada pecel lele juga ada minumannya segar. Ada kerupuk bang. Kerupuknya alot nggak nih, Pak Heril? Pak, kerupuknya yang lama apa yang baru ini, Pak? Coba dites dulu. Oke, silakan duduk. Enak nggak? Wah, alot. Alot kayak kulitnya sih, Mei. Enggak, enak. Oh, garing. Apa ya, nggak bau ya? Menuju alot. Kita harus jujur ya kalau review. Pak, ini kerupuknya kayaknya udah 2 tahun apa udah 3 tahun, Pak? Pak, sambelnya ngulek sekali, ngulek-ngulek gitu ya, Pak, ya? Pak, nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nanya-nanya ya, Pak, ya? Bapaknya nggak... Bapak udah lama jualan di sini? Udah. Dari mulai kecil kayaknya Bapak jualan ya? Tuh, sambelnya tuh, guys. Pahanya 3, Pak. Dadanya 1. Paha 3, dada 1. Oke. Tempe atau tahu? Aku tempe ya, Pak, ya? Tempe juga. Tempenya 4 ya, Pak? Oke, sambil nunggu kita ke minuman. Halo. Apa kabar, Mbak? Jualan teh solok? Saya Pak itu martabak. Oh, martabak manis. Manis sama telur. Sama telur. Jualan Ibu? Suami. Oh, suami. Kok ibunya enggak jualan? Anaknya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Cepat sembuh ya, Dek, ya. Iya, sekali Mama, Mbak. Jangan minum es, ya. Enggak minum es, ada tukang es. Mbak, ini aku mau nanya. Ini teh solok, tapi saya bukan dari Solo. Oh, solok. Dari Bo. Padang. Oh, Padang kan solok Padang ya? Oh, lu inget nggak sih, Sul? Padang Ambo juga. Padang Ambo. Berapa ya satu ininya? Satunya 4.000, Cie. Pak. Aku Cie. Mau dong. Mau dong, Cie. Teh solok. Jangan dari dapur dong, dari sini. Dapurnya kelihatan. Martabak ya, ini kayaknya tempat tongkrongan di sini ya. Enggak juga sih bang, intinya cuma enak aja. Enak aja ya? Strategis ya. Strategis banget. Ini bayar sewa nggak gini? Sebenarnya bayar. Tapi gue mau bayar. Kenal, temen. Warga sini teman jadi gratis.
Paling kebersihan doang ya. Oke, kita pengen lihat dong cara tes solok itu. Lu sebelah situ, Mei. Mudah-mudahan dengan ada di YouTube-nya Bang Ipul makin rame ya. Amin. Ini jalan apa ini, Bu? Jalan Palem Raya. Palem Raya. Ini biasa habis sampai jam berapa? Saya sih buka pagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Udah berapa gelas satu habis? Satu porsi berapa, Bu? 4.000. Satu gelasnya 4.000 yang gede. 4.000. Ini murah banget. Sampai sekarang udah laku berapa gelas? Kalau sehari, kalau misalnya ini sih 100 gelas. Widih. Tapi kalau pakai entar 4.000 kali 100 gelas berapa itu? 10 aja 40. Udah 400.000 ya. Bu, kalau pakai lemon lain lagi harganya. Berapa? Itu 7.000. 7.000. Kalau pakai lemon 7.000. Heeh, kalau pakai nipis baru 5.000. Aku pakai lemon deh. Boleh. Berapa nih? Lemon. Aku juga mau 2 aja. Ya. 2. Pakai besar ya. Ya. Pakai lemon 2 ya. Nadine, lu pakai biasa aja, dia biasa yang 5.000. Jadi 3. 3 nih, Bang. Ya, jadi 3. Si Samsul enggak? Enggak usah. Oh, 3 aja. Yang satu teh solok biasa, aku pakai lemon. Ini pakai lemon juga. Lemon juga. Lemon juga. Tapi okay. Ini manisnya langsung manis ya, Bu? Langsung manis. Kita pengen nyobain, guys. Jadi kalau misalnya banyak kan customer saya juga orang China, kalau misalnya minta tawar bisa. Dan saya pun kalau misalnya nggak pakai es, tetap harga sama. Nggak pakai es sama 4.000. Tetap ya. Bedain, mau kurang es, mau tambah. Aku esnya dikit aja ya, biar tehnya banyak. Boleh. Boleh, boleh. Jadi itu batu esnya beli juga ya, Bu? Saya beli. Berapa itu segitu? 25.000. 25.000? Oh, sebatunya. Banyak. 21 balnya. Oh, 25.000. Ini gerobaknya beli juga? Saya modal sendiri. Lo sendiri. Sebelum tapi ini kayaknya franchise ya? Enggak. Solok dari saya sendiri, kampung bapak saya. Oh, jadi cuma ada satu konter ini doang? Saya sendiri. Saya doain tapi, semoga ibu banyak konternya ya. Amin. Tapi banyak juga loh, Bu, di banyak orang solok, bikin-bikin solo. Tapi ibu solok ya? Tanpa solok doang, itu. Pun biasa. Oh. Dan itu saya racik sendiri tehnya. Nggak buatan. Wow, ini pakainya teh apa? Asia dong. Oh, jadi ibu punya kebun ini teh juga? Pakai teh poci. Enggak sih, teh poci. Sendiri, Kak. Sendiri ya? Sendiri, cobain aja beda sih. Rahasia. Tehnya teh poci, kayak ada warna bau-bau melatinya. Coba gua mau cium dulu. Ini kayak... Iya teh. Ya? Iya teh susu. Aduh, bentok. Ya. Tapi yang aku dikit aja buat batu esnya ya. Boleh. Setengah kita aja, mau... gini-gini ya. Nah, gini-gini okay. Aja semuanya. Satu. Semua sama? Iya. Kurangin esnya? Ya, kurangin aja, Bu. Aja esnya. Biar isinya banyak. Benar. Sama sih, Bang. Kalau untuk jualan sendiri, habis modal berapa untuk modal awal? 6 juta. 6 juta? Berarti 6 juta. Aku kalau jualan... Ini udah berapa lama? Dari bulan Agustus. Agustus tahun lalu ya? Sehari kayanya. Berapa omset, Bu? Pokoknya kalau waktu tahun lalu kan panas ya, saya bisa 4 termos. Wih, mantap. Cuma kalau di musim hujan, ya alhamdulillah 2 termos mah habis. Habis ya. Masa telatan. Ini pembelinya sekeliling sini aja ya? Banyakan sini. Ada juga sampai Taman Ratu, Bang. Ibu, panas-panas nggak apa-apa tuh. Nggak pakai skincare? Nggak usah, nggak ada duitnya. Sayang ya, Bu, sayang, ya. Sayang. Nih, saya kasih tahu nih, Bu, ya. Untuk menghemat skincare, karena ibu duitnya kan hemat ya. Ibu beli minyak zaitun, bersihin pakai kapas, udah gitu. Cucinya pakai sabun bersih, kan? Biasa aja, kalau saya kayak gitu. Nggak pakai itu tuh, Bu. Nggak pakai skincare. Ini cuma minyak zaitun sama kapas sampai ke leher. Itu sih kalau saya. Iya. Soalnya saya nggak pernah. Kalau ini, Bu, biasa pakai minyak tanah. Nggak, minyak tanah, Bu. Masa bener panas, atau? Nggak panas. Minyak tanah, terus pakai itu, Bu. Apa namanya? Tapi bohong. Pakai sabun yang batangan itu kan, cuci. Yang mana? Kita lihat. Macamnya kan ada. Tuh, taruh ya, kote. Oke, itu lemonnya ya. Iya, lemon. Kalau untuk lemonnya import. Sendiri berapa beli kilo? Sekilo. Kilonya 35, Kak. Kan import ya. Jangan kelihatan kipas anginnya itu suka ngeginin gambar. Tahan, Bu, tahan. Oke. Biasanya, guys, teh itu walaupun sepekat apapun. Bu, yang satu aku yang ngecerotin dong, Bu. Boleh, silakan. Kalau teh itu, guys, sepekat apapun, kalau diperas ke teh, bisa warnanya bisa berubah. Ini ya, saya ya, ngecerot ya, guys. Bahasanya ngecerot sih. Ya, apa? Meres. Meres ya? Nah, gini, Bang. Meres jeruk nggak apa-apa, yang penting jangan meres orang. Nah, kayak gini. Jadi sampai ini, dan import itu wangi, Bang. Oh iya, wangi banget loh, guys. Wangi, beda sama. Jadi jeruknya orang. Harus import. Import. Oh, Import. 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 Import.
Ah, susah. Impor. Intinya judulnya lemon. Ya. Bu, anak berapa, Bu? Itu sih, Bang, ya. Anak dua, ya. Cewek. Eh, monyong. Monyong. Mending monyong, Bu, daripada kok. Kok gitu sih? Oke. Okay. Oh, disegel. Ya, di sealer. Wow, bayar. Ada orang ketawa, pemirsa. Iya, eh, moncrat lu biji. Biji. Ibu ini latar, pemirsa. Biji kedong-dong. Oh, biji jambu. Biji jeruk maksudnya. Ya. Boleh dong, sini kita foto. Sini, Bang. Ketawa. Oke. Okay. Sini foto. Ketawa. Siap, selfie. Fotoin aja. Foto. Kapan selfie aja, Bang. Foto sama aku, ya. Enggak ada minta foto sama aku, pemirsa. Lu sampai. Satu, dua. Mau kita foto sama lu, gitu ya kan. Oke. Okay. Thank you, ya. Gimana, pemirsa? Semua fans Bang Ipul tuh minta fotonya sama Bang Ipul. Enggak ada minta foto sama gue. Nanti ada lah ya, suatu saat Mariana punya. Kita tes dulu ya, guys. Boleh di ini, dibuka bajunya. Oke. Okay. Kita coba, guys. Bu, boleh minjem duduk ya kursi ya? Silakan. Kita akan ngetes gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah makan dan minum wajib duduk. Iya, betul. Mana cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok. Oke, diam kau. Aku mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Kurang manis kah? Pas ya. Entar dulu. Kayaknya ini salah deh ini. Yang enggak pakai lemon? Enggak, itu ada biji-bijiannya. Ada ya? Tambah lemonnya kurang banyak. Karena saya pekat kali teh. Oh iya kali ya. Aku abang coba. Lumayan, guys, buat teman-teman yang nggak suka manis datang ke sini. Tapi pada dasarnya minumannya segar, ya. Kurang. Boleh lah. Kalau aku lebih suka kayak gini, karena nggak manis. Nggak manis, ya. Banyak. Lu cukup lihat gua aja udah manis. Iya, manis banget. Sampai manis sampai apet. Lumayan, guys, ya. Ini kalau dia dinilai 10 ya, 10/10. Ini nilainya adalah 6.5/10. Kalau aku sih 8 lah ya. 8 ya, oke. Okay. Tapi bolehlah, silakan datang ke sini. Jalan apa, Bu? Jalan Palem Raya. Oke, berapa ini 3 jadi? Jadi 3 ini 14 tambah 4. Berapa itu? 17. Jadi 18. Oh, 18. Iya. Ini, Bu, ya. Ini bukan endorse, guys. Beli. Bayar, beli. Oke, nanti Bang Ipul akan ke tempat kuliner yang lain. Sini kita hitung ya, guys. Hasil hari ini ya. Apaan sih, enggak usah jangan. Enggak boleh, Pak Mali. Oh ya, Bang, silakan, Bang. Ya. Bali. Kasir aja pakai kaleng ya. Iya, ini kasir zaman dulu, Bang, kayak gini, Bang. Manual. Makasih ya. Semoga habis dimampirin amin. Kita nambah lancar ya. Amin. Buruan ke sini ya. Bos siapa namanya? Saya Elva. Elva ke sono, Elva. Eh, jangan lupa mampir suaminya, gitu. Suaminya. Jangan lupa mampir ya. Suaminya siapa? Saya nama Muhammad Fajri. Oh, Muhammad Fajri. Kasih tahu jangan lu entar dulu diem lu. Mampir ya ke sini gitu. Ya, mampir ya ke sini. Ke mana? Ya ke Teh Solo Jalan Palem Raya. Nomor dekat mana ini? Pengkolan. Dekat mana ya? Dekat Pecel Lele gitu. Pecel Lele deh, pokoknya cari sendiri deh. Ya. Makasih, Pak, ya. Terima kasih. Ayo, sekarang kita makannya. Saatnya kita makan pecel lele. Terima kasih. Permisi, Pak, ya. Yuk. Udah. Pemirsa. Oke, okay, guys. Beginilah, pemirsa. Kalau ngikutin artis kemana-mana, pemirsa, minta Hai, foto, pemirsa. Udah matang belum nih punya kita ya? Bapak, udah matang ya, Pak? Udah. Ini punya siapa tadi? Punya si itu. Punya si itu. Nurdin. Si Nurdin. Oke, okay, guys. Kita enak, Bang? Enak, Pak. Bener. Oke. Okay. Itu minyaknya gantinya berapa lama, Pak? Sesilat gorengan situ. Kayaknya hitam banget ya, kayak malam gelap gulita. Situ gorengan, lihat gorengan. Situ ke situ. Ada minyaknya jam 12. Oh, jam 12. Tapi itu minyaknya tiap hari ganti ya? Iya. Insya Allah. Baru ada suaranya, Bapak. Oke, Pak. Itu sambalnya, guys. Koko, duduk, Koko. Ya. Apa-apa. Di tas, Koko. Oh, ya. Kira-kira takut. Nanya-nanya mau bikin gini, Pak. Enggak. Ini kita biasa lah memperkenalkan kuliner. Yang ada di Palmera. Ini punya dia. Nah. Ini kita cobain, guys. Jadi Bapak mau habis dari rumah saudara. Sambalnya lagi ya, Pak? Di duri kepak. Bolehlah diulek lagi, Pak, sambalnya kurang tuh kayaknya, Pak. Sama-sama. Saya penggila sambal soalnya. Alhamdulillah.
Okay, guys.